Salam sejahtera diucapkan kepada murid-murid di luar sana. Menerusi slot iTTV pada kali ini, saya Cikgu Said Fauzi bin Said Mustafa ingin membentangkan satu lagi teknik pembelajaran khas buat murid-murid tingkatan 1 bagi subjek Bahasa Malaysia. Jadi murid-murid, apa agaknya pembentangan dan juga pembelajaran kita pada kali ini? Jadi apa kata semua tumpukan perhatian kerana pembelajaran pada kali ini berkenaan dengan Bahasa Malaysia, Tatabahasa, Laras Bahasa. Jadi mungkin semua tertanya-tanya, apa agaknya itu Laras Bahasa? Anda perlu dengar dan ingat bahawa Laras Bahasa sangat penting bukan sekadar dalam tatabahasa, tetapi juga dalam cerpen anda, dalam novel anda, dalam prosa tradisional, puisi tradisional, sajak juga dan setiap drama yang anda pelajari dalam tingkatan 1. Jadi apa kata kita berkenal-kenalan apa agaknya itu Laras Bahasa? Laras bahasa bermaksud sesuatu bahasa yang kita gunakan dalam pengucapan atau dalam sesuatu penulisan yang khusus. Laras bahasa mempunyai ciri-ciri khusus dalam sesuatu bidang. Jadi murid-murid, pada dasarnya laras bahasa itu sangat penting kerana ini membabitkan diri kita. Di mana kita membaca buku itu berkaitan dengan tema apa, laras bahasa apa yang digunakan, bagaimana situasinya. Jadi apa kata kita lihat seterusnya. Laras bahasa dipengaruhi oleh yang pertama, penutur atau orang yang bercakap. Yang kedua, latar sesuatu tempat atau keadaan. Yang ketiga, tujuan penutur. Jadi murid-murid memang jelas ya, kita perlukan tiga perkara ini untuk mempengaruhi laras bahasa. Yang pertama, siapa penuturnya. Yang kedua, latar tempat di mana lokasi kejadian berlaku. Dan yang ketiga, apa agaknya tujuan penutur itu sendiri. Apa kata kita lihat seterusnya. Penggunaan ayat-ayat yang berbeza juga menghasilkan laras yang berbeza. Jadi pada dasarnya ya, para pelajar, penggunaan ayat-ayat yang berbeza, bagaimana ayat itu dibentuk juga akan membina satu laras bahasa yang berbeza. Jadi apa kata teruskan tumpuan anda. Laras bahasa terbahagi kepada yang pertama, biasa. Yang kedua, khusus. Jadi murid-murid, mungkin anda semua tertanya-tanya, apa itu agaknya laras bahasa biasa? Apa itu laras bahasa khusus? Jadi di sini, cikgu ingin tekankan anda perlu tumpukan perhatian dengan jadual yang berikutnya. Laras bahasa biasa. Maklumat, upacara, majlis, pengetahuan dan juga hiburan. Manakala laras bahasa khusus pula berbentuk ilmiah atau keilmuan atau juga dalam doa atau khutbah dan dari segi teknikal. Jadi memang beza antara laras bahasa biasa dan juga laras bahasa khusus. Anda perlu tahu gunakan perkataan-perkataan dan juga laras bahasa mengikut keadaan dan situasi. Jadi apa kata kita lihat yang seterusnya. Laras bahasa biasa. Kumpulan terdiri daripada maklumat, upacara, majlis, pengetahuan dan juga hiburan. Situasi di tempat yang ramai orang atau khalayak. Contohnya, berita, laporan, acara keraian atau majlis. Jadi biasanya laras bahasa biasa ini pada dasarnya kita gunakan di tempat yang mempunyai ramai orang. Misalnya apabila kita ingin mendapatkan bahan berita, yang keduanya untuk menulis laporan, yang ketiganya tentang acara keraian. Tak kira apa juga majlis tapi kita sedang meraikan sesuatu. Apa kata kita lihat seterusnya. Laras bahasa khusus, kumpulan terdiri daripada bentuk ilmiah atau keilmuan, dalam doa atau khutbah dan dari segi teknikal. Situasi, di tempat yang ramai orang atau khalayak. Contoh, dalam majlis rasmi, dalam buku-buku pelajaran seperti sains dan komputer. Jadi murid-murid, laras bahasa khusus pula lebih kepada ayat-ayat formal. Ayat-ayat formal digunakan ketika kita menghadiri keadaan di mana ramai orang, khalayak ramai berkunjung untuk mendengar sesuatu yang diutarakan oleh kita. Contohnya dalam majlis rasmi, upacara perasmian, yang mungkin juga dalam setiap buku-buku yang anda rujuk seperti buku rujukan Bahasa Malaysia, dan ini yang menggambarkan bahawa laras bahasa khusus digunakan. Seterusnya.
Contoh-contoh laras. Laras bahasa akademik meliputi pelbagai bidang seperti sains dan teknologi. Contoh, cakra keras, fotosintesis, penunu Bunsen. Contoh ayat, cakra keras ialah komponen penting dalam komputer. Jadi murid-murid memang jelas laras bahasa akademik sangat penting untuk membezakan penggunaan perkataan-perkataan yang berbeza. Misalnya dalam bidang sains dan teknologi, banyak terma-terma yang membabitkan ayat-ayat sains dan teknologi digunakan. Dan ini yang dikatakan sebagai laras bahasa akademik. Seterusnya, contoh-contoh laras. Laras bahasa berita meliputi cara-cara penyampaian dalam penulisan berita dan cara-cara penyampaian berita. Contoh, usah malu bertutur dalam BI. Itu adalah antara tajuk berita dalam akhbar berita harian bertarikh 16 Ogos lalu. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam laporan itu menasihat golongan muda lebih bersikap terbuka, berani dan tidak malu untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Sumber, Berita Harian 18 Ogos 2009. Jadi murid-murid, memang jelas ya, kita menggunakan perkataan-perkataan yang tepat untuk laras bahasa berita. Penggunaan istilah seperti BI itu menggambarkan bahasa Inggeris. Dan biasanya untuk berita sahaja dibenarkan untuk menggunakan singkatan kata ini. Seterusnya, laras bahasa sastera meliputi penggunaan bahasa yang indah dan menarik. Laras bahasa ini juga berbentuk puitis dan cara penyampaiannya juga indah. Contoh, ada suara hati yang tersisip di celah buku-buku, ada mata batin yang mengintip, pesanan para guru, ada air jernih yang tumpah. Dalam dakapan perpisahan, ada tangan nakal yang mengukir merdeka kita ketakah dewasa. Ahmad Bakhtiar Abdul Muttalib dipetik daripada antologi Kasut Kelopak Jantung. Jadi murid-murid, laras bahasa sastra pula berbeza kerana ini merupakan nukilan dalam setiap sajak mungkin, setiap syair, pantun yang membabitkan penulis-penulis yang memang dalam industri ini. Jadi, diharapkan anda semua jelas tentang laras bahasa sastra. Seterusnya, gaya bahasa sastra terdiri daripada metafora, ayat yang mempunyai unsur konkret dan abstrak, contoh kotak hati. Personifikasi, unsur perseorangan yang diberikan kepada benda atau situasi, contoh angin dingin mengucup pipiku. Jadi di sini, dua contoh ayat yang biasa anda lihat dalam sesuatu ayat-ayat yang dikatakan sebagai laras bahasa sastra ialah metafora dan juga personifikasi. Metafora menggambarkan satu pelambangan tentang sesuatu yang mempunyai unsur konkret. Konkret ialah bahan pepejal yang dilihatkan sebagai sesuatu yang memang konkret. Sementara abstrak pula kita hanya dapat melihat, tidak dapat merasa, tidak dapat memegangnya. Sementara personifikasi pula menunjukkan satu pelambangan tentang sikap manusia diberikan kepada benda lain. Seterusnya, laras bahasa undang-undang meliputi gaya penulisan atau pertuturan di dalam mahkamah atau dokumen perundangan. Tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik dan ayat atau kata yang digunakan mempunyai maksud khusus. Contoh, sepina, akta. Jadi di sini murid-murid, penggunaan perkataan untuk laras undang-undang sesuatu yang istimewa dan berbeza. Penggunaan perkataan sepina misalnya merupakan satu surat untuk mengarahkan seseorang untuk menghadiri sesuatu yang dipanggil oleh mahkamah. Sementara akta pula merupakan rang. Rang itu ialah senarai peraturan yang perlu diikuti oleh semua orang. Jadi apa kata kita lihat contoh ayat. Contoh ayat lengkapnya. Ayat yang telah dikeluarkan oleh kerajaan bertujuan menjamin kesejahteraan rakyat Malaysia. Jadi di sini memang betul ya murid-murid, laras bahasa undang-undang memang sesuatu yang berbeza. Penggunaan perkataan akta, rakyat jelata, dan ini yang menggambarkan anda perlu menggunakan laras undang-undang yang tepat jika ingin menggunakan sesuatu ayat yang berkaitan dengan akta. Seterusnya,
Laras Bahasa Agama meliputi kata-kata yang terdapat dalam bahasa Arab. Struktur ayat laras ini juga banyak bergantung kepada gaya penulisan bahasa Arab. Contoh, doa, khutbah, Allah. Jadi di sini murid-murid, penggunaan perkataan ataupun laras bahasa sering digunakan dalam penulisan cerpen, mungkin juga dalam penulisan drama. Jadi murid-murid perlu tahu maksud perkataan-perkataan ini agar laras bahasa yang sempurna boleh digunakan. Apa kata kita lihat contoh ayat? Contoh ayat, khutbah Jumaat yang disampaikan oleh khatib itu menyentuh tentang akhlak remaja. Jadi murid-murid, penggunaan perkataan khutbah Jumaat itu ialah satu perbincangan ataupun salah satu pembentangan sesuatu isu-isu yang berkaitan dengan ilmu agama. Dan khatib pula ialah seseorang penceramah, orang yang melontarkan idea-idea tentang apa sahaja yang berkaitan dengan agama. Seterusnya, laras bahasa tradisional meliputi bahasa-bahasa lama yang tidak digunakan lagi dalam bahasa Melayu moden. Contoh, sepurnama sayugia. Jadi murid-murid, laras bahasa tradisional pula berbeza kerana penggunaannya tidak sama dengan bahasa moden. Oleh itu, murid-murid perlu tahu maksud perkataan sepurnama itu ialah satu bulan. Sementara bagi perkataan sayugia pula ialah berkaitan dengan selayaknya. Penggunaan bahasa ini digunakan biasanya dalam prosa tradisional dalam buku antologi anda itu. Seterusnya, contoh syair tradisional. Mati engkau seorang diri, haram tak sampai ke tanah peri. Mati terkapan, onak dan duri, ayahmu di sana betapalah peri. Dipetik daripada prosa tradisional Tajul Muluk muka surat 44. Jadi murid-murid, memang dilihat laras bahasa tradisional berbentuk berbeza dalam syair, dalam pantun. Penggunaan bahasanya memang bahasa klasik ataupun bahasa tradisional. Apa kata kita lihat pembelajaran yang seterusnya? Laras bahasa istana digunakan ketika menghadap sultan atau bercakap di istana. Gaya bahasa ini boleh kita lihat dalam penulisan lama atau gaya bahasa lama. Contoh, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun, kata Hang Tuah kepada Sultan Melaka. Jadi murid-murid, laras bahasa istana pula berbeza kerana ini digunakan di istana. Apabila kita bercakap dengan tuanku, kita bercakap dengan sultan, ini digambarkan sebagai laras bahasa istana. Jadi apa kata? Kita lihat contoh yang lain. Contoh kata bahasa istana lain, bersemayam, tidur atau berehat, mangkat, meninggal dunia, gering, sakit. Jadi murid-murid, memang jelas bahawa penggunaan bahasa istana sangat berbeza. Pastikan anda merujuk kepada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka jika mempunyai sebarang masalah dalam memahami konsepnya. Jadi apa kata kita lihat perbincangan yang seterusnya? Laras bahasa perniagaan digunakan ketika melakukan urusan jual-beli. Gaya bahasa ini berbentuk ilmiah. Contoh, urusan jual-beli rumah itu telah disempurnakan oleh pembeli itu sendiri. Jadi murid-murid, dalam bidang perniagaan juga ada laras bahasanya yang tersendiri. Pastikan anda menggunakan setiap perkataan mengikut terma-terma yang tepat. Jadi apa kata kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh kata perniagaan lain, kewangan, pasaran dan runcit. Sementara akronim dalam bidang perniagaan, BSKL, Bursa Saham Kuala Lumpur, BSN, Bank Simpanan Nasional. Jadi murid-murid, jelas perkataan-perkataan ini menggambarkan ayat-ayat dalam bidang perniagaan. Anda juga boleh menggunakan akronim. Akronim itu ialah singkatan nama. Dan pastikan anda menggunakan akronim yang tepat. Jika mempunyai sebarang masalah, sila rujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, laras bahasa iklan. Iklan juga mempunyai laras bahasanya yang tersendiri. Maklumat yang disampaikan dalam iklan mestilah tepat dan ringkas. Jadi murid-murid, laras bahasa dalam iklan juga mempunyai laras bahasanya yang tersendiri. Pastikan bahasa sentiasa ringkas tetapi padat dengan segala informasi tentang bahan perniagaan ataupun apa sahaja yang ingin anda iklankan. Seterusnya,
Contoh di bawah menunjukkan laras bahasa yang digunakan dalam iklan. Tempahan t-shirt. Tempahan t-shirt untuk persatuan, kelab, pertandingan, kelas, kumpulan, hari keluarga, syarikat dan lain-lain. Adam 0169296885. Amin 0136609559. Jadi memang jelas, hanya selai t-shirt yang digambarkan tetapi maklumatnya ditulis dalam bentuk sedikit nota-nota penting sahaja. Dan gunakan sebarang gambar rajah yang tepat untuk menggambarkan iklan anda itu. Seterusnya, laras bahasa terdapat dalam peperiksaan tetapi tidak ditanya secara langsung. Jadi diingatkan kepada semua pelajar, anda tidak perlu risau, tidak perlu ragu-ragu kerana penggunaan laras bahasa biasanya tidak ditanya secara langsung. Namun, biasanya dalam petikan, kita perlu mengetahui laras bahasa apa yang digunakan. Jadi apa kata kita lihat contoh-contoh yang berkenaan. Contoh, antologi kasut kelopak jantung terdapat laras bahasa sastra dalam buku ini. Yang kedua, karangan berita. Terdapat laras berita dalam karangan. Yang ketiga, pemahaman. Petikan yang digunakan ada berunsur berita. Yang keempat, agama. Perkataan atau istilah seperti Allah, Tuhan, sembahyang lima waktu adalah daripada laras agama. Jadi murid-murid, untuk menyatakan bahawa biasanya dalam peperiksaan memang akan ditanya secara tidak langsung kerana biasanya dalam setiap buku yang anda baca seperti antologi, kasut kelopak jantung, ada laras bahasa yang digunakan. Untuk berita juga, setiap penulisan berita ada konsep dan juga struktur penulisan yang perlu digunakan oleh anda semua. Seterusnya, pemahaman. Anda perlu baca dengan teliti laras bahasa apa yang digunakan. Sementara untuk agama, biasanya kita dapat lihat penggunaan perkataan-perkataan seperti Allah, Tuhan, sembahyang lima waktu dan ini biasanya ada dalam setiap cerpen. Oleh itu para pelajar, lengkap sudah pembelajaran kita tentang laras bahasa. Cikgu berharap agar anda semua telah sedia maklum tentang konsep laras bahasa yang perlu digunakan oleh anda semua. Jadi selamat maju jaya daripada saya.